korbannya korbannya itu bawa bawa kembang 15 gitu korban. Ada 5 luka berat dan selebihnya luka ringan sedang dilakukan perawatan oleh tim medis di RSUD Cireng Kabupaten Subang. Kalau dugaan sementara penyebab kecelakaan apa itu, Dan? Baik, untuk dugaan sementara masih dilakukan penyelidikan, pendalaman dan pemeriksaan kepada sopir travel tersebut. Jadi belum bisa disampaikan.